Halo teman-teman, balik lagi di Habit to Fat Day. Sekarang ini menunjukkan jam 1:30. Dan kenapa gue keluar siap-siap ini jam 1:30 pagi? Gue bukan mau clubbing, gue bukan mau minum. Ini hari pertama puasa di Korea. Gue bakal sahur on the road di Korea. Nah, orang-orang selalu nanya kan, kayak makanan apa sih yang mau makan, kayak gitu. Dan ini sahur pertama gue. Sahur pertama gue itu gue bakal ditemenin sama dua teman dari Indonesia juga. Ngantuk banget. Karena malam di sini kan baru tadi jam 9-an. Karena di sini sahurnya itu imsaknya itu jam 3:12. Jadi gue harus cepet-cepet buat makan. Nanti ngomongnya lanjut lagi. See you. Dan karena imsaknya itu jam 3:12, gue harus udah siap bangun karena makan di luar dari jam segini. Dan puasa di sini, kak, puasanya gimana, kak? Beda waktu enggak? Iya, beda waktu. Di sini imsak jam 3:12, udah subuh jam 3:20 dan buka puasa jam 8-an, jam 7:40-an gitu. Which is kayak OMG. 17 jam gue 17 jam gue bakal puasa. Jadi fighting. Dan oh iya, kenapa gue pakai jaket? Oh, jaket ini jaket alma mater gue. Ini jaket baseball. Kenapa gue pakai? Karena kayak itu kan summer. Lagi summer, iya, lagi di sini lagi summer. Tapi kalau malam dan karena emang akhir-akhir ini lagi dingin-dingin gitu. Jadi sekarang gue pakai jaket baseball karena di sini sekarang lagi 19 derajat. Capek, lapar. Ini jangkang. Ini bukan babi. Beli menunya lama karena takut lupa. Ini kenalin sama Mas Nurofik. Halo Mas Nurofik, say hi dong. Dia ini penyelamat karena cuma dia doang di antara kita bertiga yang bisa bahasa Korea. Kamu selfie ya? Iya. Aku ngantuk banget sampai swollen gitu tuh mukanya. Buset, banyak banget. Coba nyawa, coba kenyang. Ya pokoknya udah kenyang apa sih, minum. Terus udah habis. Terus tara! Yeay, aku seneng banget. Makasih ya Mas Opik udah beliin. Jangan Mas Opik. Maunya apa, Kakak? Maunya enggak ada muka aku. Oh, oke. Aku delete nanti. Ya nggak bisa lah, aku kan mau berterima kasih nih, aku dibeliin kerupuk bawang tadi. Terus aku jadi ngidam, terus aku kepengen dan enak. Walaupun nggak ada kue pempeknya, karena itu paling cocok banget, parah. Oke, sekarang udah selesai makan, udah kenyang. Dan sekarang udah imsak juga di sini dan udah
subuh. Jadi waktunya sholat dan bobo.